Kak Kancan berani? Nggak berani. Takut. Takut. Hari ini pagi-pagi sebelum berangkat kerja, aku akan melihat tanaman-tanaman aku. Ini tanamannya seperti ini, kalenya. Dari sini nih, kale. Kale red trouble. Nih. Nih dia gemoy sekali. Tuh. Nih. Kale curly-nya cakep banget, cantik banget. Daunnya unik banget nih. Dan ini kale red trouble lagi. Itu deretan kale red trouble. Ini juga tampaknya ini tinggi banget kalau yang ini. Padahal nanamnya bareng. Jadi ada 4, ini 1, terus di sini ini 2 juga belum berkembang. Belum muncul bunganya dan dia agak pendek, dan ini 3 yang sudah ada bunganya, dan yang 4 ini belum muncul sih kembangnya tuh. Tapi dia subur banget daunnya. Ini. Jadi 4. Tinggal 4 ini. Tuh. Yang 1 dicabut sama L. L-nya mana ya, L? Sini L. L-nya nih yang dulu nyabut 1 ya. Ya kan? L nyabut 1 gini kan, dicabut sama L ya. Nih anaknya ini. Dia itu seneng banget petikin tanaman kalau ada yang berbuah itu, kayak tomat, murbei, apa aja deh pokoknya yang terjangkau itu dia petik. Dan daunnya itu juga disobekin. Jadi dia itu aktif banget. Ini lihat nih, ada belalang lagi makan daun nih. Di sini lihat nih. Ini belalangnya nih lagi makan daun nih. Ini ke sini dari sini. Nih, tuh. Oh iya. Tuh. Kan? Ini apa ya? Dari ayahnya tuh nih. Berani nangkap nggak? Berani nggak tangkap? Ini dah. Berani, coba maju lagi, maju kaki. Berani dah. Berani? Kak Kancan berani? Nggak berani. Takut. 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 Takut, jangan-jangan takut ntar di itu apa? Kakinya ketangguh. Tuh. Kakinya kan kayak gitu tuh, tuh. Tajam. Adem. Ini cucu yang cewek, Kakak Encan. Ini sorel. Sorelnya subur juga. Sudah tambah daun. Daunnya besar. Ini rasanya asem-asem gitu ya kalau buat lalap. Ada asem-asemnya rasanya si sorel ini. Jadi ini cantik banget, unik banget itu. Guratan-guratan tulang daunnya itu. Cantik banget sorel ini. Bikin aku suka. Jadi sekaligus sayuran sebagai tanaman hias gitu, cantik. Senangnya di kebun ditemenin dua cucu. Ya, happy banget pokoknya ya. Sambil melihat-lihat tanaman, kalaupun agak rembong-rembong dikit gitu ya. Cucunya ini dua-duanya aktif banget. Tapi mereka juga senang sambil nanya-nanya, ini apa? Ini tanaman apa? Gitu. Wow, alhamdulillah ini semean pare. Nih udah siap untuk dipindah tanam. Lanjut, ini semean tomat yang udah beberapa hari yang lalu. Seperti ini kondisinya. Dia itu diinjak-injak kucing. Jadi ceritanya itu ada kucing yang beranak, punya anak 4. Dia senang banget mainan di sini. Dan ini diinjak-injak pada patah, ditumpah-tumpahin gitu. Jadi anak kucingnya itu berlari-larian dan senang tidur-tiduran di atas pot yang ada tanamannya. Jadi rusak kan? Ini aku tanam sirih. Ini udah tumbuh, kelihatannya subur juga, alhamdulillah. Semoga nanti bisa berkembang jadi banyak.
Ini ada lenca. Lenca kayak gini. Aku coba semai kacang panjang. Kayak gini nih, tinggi, kayaknya kurang sinar matahari. Daun bawang yang aku pisahin, yang tadinya satu pot, ini jadi 4 pot. Dan ini bawang putih yang belum subur ya. Aku tanam bawang putih juga, aku coba. Dan ini di sini juga ada bawang-bawangan. Bawang merah, bawang putih juga ini. Tapi kayak gitu kondisinya. Daun bawang ini lagi masih satu pot, dia itu kecil-kecil. Tapi setelah dipisah, dia malah jadi besar kayak gini. Oke, sahabat pecinta tanaman, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa menanam walau sehari satu pohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.